Assalamualaikum semua. Petang ni cikgu akan membuat satu soalan paper 2 daripada chapter 7 latihan pengukuhan. Chapter 7, soalannya adalah soalan nombor 8. Sebenarnya statement-statement yang diberikan dalam nombor 8 tu dah menunjukkan gambar rajah ini. Gambar rajah ni dah cukup bercerita tentang apakah yang nak diceritakan oleh statement di situ. Jadi bagaimanapun kamu boleh baca balik statement tersebut. Jadi di sini cikgu akan terangkan terus bagaimana nak menjawab soalan ini. Okey, jadi soalan A adalah bertanyakan koordinat P. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, koordinat P ni ada di sini. Okey, di sini dan garisan PQ, PQ yang ini adalah Y sama dengan 1 per 3 X dan PS ialah 2 X tolak 3. 2 X tolak 5. Jadi, kalau kita dapati koordinat itu terletak pada pertembungan, okay, ataupun pada dua persamaan, jadi untuk mendapatkan koordinat itu adalah gunakan persamaan serentak. Jadi, kita akan gunakan persamaan serentak antara garis PS dan PQ. Okey, garis PQ yang macam ni, PS yang macam ni. Jadi PS dan PQ bertembung pada koordinat P. Jadi disebabkan dua-dua, kedua-duanya ialah Y sama dengan, jadi kita terus ambil kata-kata 2X tolak 5 sama dengan 1 per 3X. Jadi contohnya cikgu masukkan 2X tolak 5 ni di sini, gantikan. Okey, dan untuk selesaikan ni, cikgu akan darab semua dengan 3 dahulu. Dah akan dapat 6X tolak 15 sama dengan X. So, 15 pindah ke kanan. 6X tolak 1X dapat 5X. So, nilai X dalam 15 bahagi 5 iaitu 3. So, X untuk P adalah 3. Dan nilai Y ni kita gantikan dalam mana-mana persamaan. Jadi, contohnya Y sama dengan 1 per 3 X. 1 per 3 darab 3 iaitu 1. So dalam koordinat P kita dapat 3, 1. Seterusnya, bagaimana kita akan dapatkan persamaan QR? QR. Jadi kita dapati di sini, di pada PQR ada sudut 90 darjah. Jadi pertamanya persamaan adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita dapatkan M. Ada tak kita tahu, boleh tahu tak nilai kecurunan bagi QR? Jadi kita tak tahu secara direct, kita pinjam daripada PQ. Jadi kecurunan PQ adalah 1 per 3 iaitu di sini. Iaitu persamaan PQ adalah 1 per 3 X, Y sama dengan 1 per 3 X. Jadi kecurunan PQ adalah 1 per 3. Jadi PQ dan QR adalah berserenjang. So apakah hubungan antara dua garis yang berserenjang, iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 itu 1 per 3 darab M2. M2 ni ialah M bagi QR, kecurunan QR sama dengan negatif 1. Jadi kecurunan QR adalah negatif 1 darab 3 iaitu negatif 3. Okey, seterusnya kita perlukan nilai C. Jadi kita akan kata Y sama dengan MX tambah C. Jadi pada garisan QR ini cuma ada koordinat R saja. Jadi kita kena masukkan M sebagai negatif 3, X. Jadi M ialah negatif 3, X adalah 11 dan Y adalah 7. Jadi kita tulis balik 7 sama dengan negatif 3 darab 11 tambah C. Jadi negatif 3 darab 11 ialah negatif 33. Jadi 7 tambah 33 sama dengan C. So nilai C ialah 40. Jadi persamaan QR adalah Y. Yang QR ni kita tanda di sini, iaitu Y sama dengan negatif 3X tambah 40.
Bagaimana pula kita nak membentuk persamaan SR? Setiap kali kita sebutkan persamaan, kita boleh sebut Y sama dengan MX tambah C. Jadi persamaan SR, pertama kita tahu, kena tahu kecerunan, nilai kecerunan. So SR, S tidak ada koordinat, tak diberitahu koordinat, R saja yang ada. So bagaimana? Tetapi kita nampak SR dan PR, SR dan PQ adalah selari. Jika dua garis selari, nilai kecerunannya sama, iaitu M1 sama dengan M2, iaitu kecerunan bagi PQ adalah sama dengan kecerunan bagi QR. Jadi PQ punya kecerunan adalah 1/3. Jadi 1/3 itulah kecerunan bagi QR juga. Jadi kemudian kita kena masukkan satu koordinat. Okey, jadi Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita kena masukkan apa-apa koordinat yang berada pada garisan SR. Tetapi S kita tak tahu, cuma R saja kita tahu. Jadi kita akan gantikan Y sebagai 7, M sebagai 1/3 dan R sebagai X sebagai 11. Jadi 7 sama dengan 1/3 darab 11 tambah C. Jadi 1/3 darab 11 akan dapat 11/3. Berlindah ke kiri akan jadi 7 tolak 11/3 adalah nilai C. Jadi nilai C adalah 7 tolak 11/3, iaitu dalam bentuk pecahan tak wajar adalah 10/3. Jadi persamaan bagi SR ialah Y sama dengan 1/3 X tambah 10/3. Soalan seterusnya ialah kita akan mendapatkan, bagaimana kita nak mendapatkan koordinat Q dan koordinat S. Jadi perhatikan elok-elok, Q terletak di sini. Okey, apakah yang kita tahu tentang Q di sini? Okey, jadi bagaimana nak dapatkan Q? Kita kena tengok keadaannya. Dalam kes ini, Q terletak pada dua persamaan. Persamaan PQ yang dah diberikan dan persamaan RQ atau QR yang kamu dapat dalam soalan-soalan sebelum ini. Okey, jadi dia akan berkaitan. Okey, jadi kalau soalan B kamu salah, so C pun akan salah lah. Okey, jadi kita buat persamaan serentak sekali lagi untuk mendapatkan Q. Okey, jadi Q terletak pada persamaan QR dan PQ. Jadi disebabkan kedua-duanya adalah Y, jadi kita kata 1/3 X sama dengan negatif 3 X tambah 40. Jadi kita akan darab semua dengan 3 untuk menghapuskan pecahan negatif 9 X tambah 120. Jadi negatif 9 ni cikgu pindah ke kiri, dia akan jadi tambah 9. 9 tambah 1 akan dapat 10 X sama dengan 120. So nilai X ialah 120 bahagi dengan 10, iaitu 12. Jadi QX nya adalah 12. So Y kita boleh gantikan sama dengan 1/3 darab 12 daripada persamaan ini. Kita boleh juga ambil persamaan ini atau persamaan ini. Kita boleh masukkan mana-mana daripada dua persamaan yang melibatkan Q tadi. Kita boleh masukkan, kita akan dapat di sini akan dapat 4, iaitu 1/3 darab 12. Jadi koordinat Q adalah 12, 4. Dan sama juga dengan S. S sekarang ni kita dah ada persamaan RS, iaitu SR ataupun PS. Jadi S terletak pada dua persamaan, iaitu di sini cikgu akan tulis PS, iaitu Y 2X tolak 5, dan SR adalah Y sama dengan 1/3 X tambah 10/3. Jadi kita nak dapatkan S,
kita gunakan dua persamaan ini, persamaan serentak juga. Jadi kita akan kata, kita gantikan nilai ini di sini. Kita kata 2x tolak 5 sama dengan 1/3x tambah 10/3. Kita darab semua dengan 3, kita dapat 6x tolak 15 sama dengan x tambah 10. Pindahkan x ke kiri dan nombor ke kanan. Jadi 6x tolak 1x akan dapat 5x. Dan 10 tambah 15 iaitu 25. Dan nilai x lah 25/5 iaitu 5. Dan y-nya, okay, kita dah dapat x-nya adalah 5. Y kita gantikan, cikgu gantikan yang ini. Tapi boleh ganti di sini, tapi cikgu nampak bahawa yang ini persamaan ini lebih mudah. Jadi y sama dengan 2 darab 5 tolak 5 itu 10 tolak 5 itu 5. Jadi koordinat s adalah 5, 5. Dan D akhir sekali ialah luas PQRS. Luas PQRS, kita dah ada semua koordinat P, Q, R dan S. Kita masukkan saja, iaitu formula luas adalah 1/2 modulus. Masukkan, cikgu akan start dengan, dan cikgu nak jawapan tu jawapan positif. Jadi cikgu akan buat satu pusingan melawan arah jam. Cikgu start dengan P dulu, iaitu 3, 1. Kemudian S 5, 5. Dan kemudian R 11, 7. Dan kemudian 12, 4. Dan diulang semula 3, 1. Itu 1/2. Dan kemudian bracket pertama adalah pendarapan daripada kiri ke kanan ke bawah, iaitu 3 darab 5 dapat 15, 5 darab 7 35, 11 darab 4 44 dan 12 darab 1 12. Tolak bracket yang kedua. Okey, yang cikgu tentu di bawah ni takut dia terkeluar pada kamera. Dan 1 darab 5 dapat 5, 5 darab 11 55, 7 darab 12 84 dan kemudian 4 darab 3 adalah 12. Untuk modulus iaitu 1/2 modulus. Jadi bracket yang pertama adalah 15 tambah 35 iaitu 50, 50 94 dan 106. Tolak, kita kena campurkan di sini 5 tambah 55 60 tambah 84 144 dan 150. 150 60 144 156. Okey. Jadi cikgu dah buat silapan dah. Cikgu kata cikgu nak positif. Kemudian cikgu ikut pusingan arah jam. Okey. Jadi cikgu akan dapat jawapan yang negatif. Okey, jadi 1/2. Jadi cikgu sambung di sini 1/2 106 tolak ini akan dapat negatif 50. Jadi modulus 1/2 darab positif 50 dah 25, iaitu 25 unit kuasa 2. Assalamualaikum.